tanda hok besar kita sebut dah minggu lepas empat ni. Ni mai hok tanda besarlah. Pertama hok dekat sekali ni Imam Mahdi akan muncul. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia akan muncul dan orang akan tahu belaka lagu mana tanda-tanda disebut. Tetapi apabila dia muncul, semua orang kata dia Imam Mahdi. Tak ada berselisih orang. Imam Mahdi paling dekat. Lepas pada Imam Mahdi turunlah Dajjal. Apabila Dajjal ni tak boleh diperangi, tak boleh lawan Imam Mahdi, kalah lawan Dajjal ni, maka turunlah hok boleh bunuh Dajjal Nabi Allah Isa alaihi salam. Apabila turun Nabi Isa bunuh Dajjal, tinggal dua orang, Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Lepas pada tu turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj jawab Ma'juj. Ya'juj Ma'juj turun ni, sudah dua-dua tak boleh lawan pula Ya'juj Ma'juj kerana terlalu ramah. Maka munajat dengan Tuhan hancur ke Ya'juj Ma'juj, hancur sungguh. Lepas pada itulah bumi diperintah oleh Nabi Isa alaihi salam. Seorang nabi memerintah dunia, dunia pada masa tu Nabi Isa memerintah dunia. Tak ada dah PBB, tak ada. Amerika tak ada dah kuasai, tak ada. Semua Nabi Isa berlaku. Pada masa itulah orang baru rasa nikmat hidup di bawah seorang nabi. Adil sungguh, puas hati sungguh. Maka negara jadi berkat belaka. Satu makan satu buah. Dalam kita kata buah apa boleh makan sekeluarga. Sebutin buah apa sekeluarga boleh makan. Berkat tak berkat jadi besar buah apa. Bumi jadi subur, hujan pun tepat jadi comel, orang jadi tak baloh. Apa? Sebab pemimpin dia pada masa tu Nabi Isa alaihi salam. Buah lima boleh makan sekapung. Buah lima sebutin sekapung boleh makan. Besar tak tahu besar mana, tak tahu. Kalau di Mesir, siapa dia biasa pergi ke Mesir, buah hepo dia kalau kita makan tutup muka. Satu buah hepo dia. Bukan buah nyur ni. Dia mau makan buah nyur. Bukan buah nyur tu. Tu buah hepo. Besar ni buah hepo dia. Besar tak besar. Kubih dia besar ni kubih. Sama meja. Pakai beli seputih. Waktu pun pakai herik. Kalau makcik tua-tua pakai herik. Amat tak boleh nak akad dah. Sepak rebuh sendiri. Baru kubih baru. Mesir ni suhu dengan negara pertanian. Berkat Sungai Nil ni, Sungai Nil ni di antara sungai paling berkat di mata muka dunia. Ketika Malik Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok dua empat sungai. Dua sungai duduk dalam syurga, dua sungai masuk ke neraka. Dua sungai duduk atas muka dunia. Sungai dalam syurga, Sungai Salsabila dengan Tasnim. Nama Tasnim. Nama. Sungai itulah. Sungai dalam syurga. Sungai di dalam dunia pula. Ada kata sungai ni bersambung dengan dalam syurga. Sambung iaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil di Mesir, Sungai Furat di Iraq, di Iraq. Sungai ni masyhurlah berkat dia. Maka Sungai Nil ni sepanjang Mesir-Mesir ni ada Sungai Nil. Allah negara subur tak reti nak royaklah. Buah-buah dia subhanallah neh, subur. Tu Mesir. Kalau Yamen pula tak ada benda subur, panah ketok tak ada gapo dia. Semua buah-buah eh gapo-gapo import belaka, barang mahal. Itu tanda-tanda hari kiamat. Maka wajib lagi kita percaya lepas pada berlaku kiamat gapo dia sakni tanda. Maka berlakulah kiamat. Kiamat ni banyak ulama meriwayatkan cerita mengenai kiamat. Apabila berlaku semua tanda-tanda lagu tu, maka hamba sebut minggu lepas matahari tak naik ni. Jadi fenomena gelap. Sudah. Tak naik matahari. Geger masuk dalam TV di Amerika apa tak naik matahari, semua tak naik. Jadi fenomena gelap. Orang mukmin, orang yang tahu cerita mula ketar dah. Kakak-kakak ketar dah. Sudah nak tak naik matahari. Gelap gelemak, sehari gelap gelemak. Esok sehari gelap gelap. Lusa baru naik matahari. Soko naik matahari. Kita kalau tu tak nak, tak ada. Nya naik kau ni pula. Sudah bertepik orang. Teringat selalu cerita. Maka hok tak tutup aurat berunggam royak cerita ni. Gi tutup aurat selalu teringat. Ambil lasi-lasi orang kau pun dia pergi tutup orang sekeluh. Orang yang minum arak pakai pekung selalu. Orang yang zina pakai berhenti selalu. Pakai kelip rumah. Pakai serumah tobak belakang. Penuh surah-surah. Penuh masjid-masjid. Kalau orang duduk tengah mengajar. Sekali ramai ni lah. Penuh pula mari. Berunggah daripada kedai. Berunggah mari pada kedai ni. Mari penuh majlis-majlis ilmu pula.
Maka apabila lagu tu matahari naik kau tu, ah tobak belaka. Tobak pula esok ke naik macam biasa. Ah naik macam biasa tu. Tapi orang tobak tu tetap semayat. Pas lama kelamo jadi jahat semula. Jadi jahat semula. Lepas tu marilah seekor binatang yang keluar dalam riwayat banyak bentuk binatang ni ne. Ada kata muka dia, kepala dia serupa kepala lembu. Linga dia serupa linga gajah. Tekuk dia serupa tekuk buruta. Tubuh dia serupa tubuh singa. Kaki dia serupa kaki unta. Oh. Lagu tu dia jadi capuk gitu. Maka tobeklah sejenis binatang. Tak tahu nak kata spesies gapo bewok ke gapo dia, tak tahu. Binatang tu besarlah. Binatang tu besar. Sekira-kira lagu mana? Dia tobek tu, oh, awal dekat nak setuh kepala dia. Maka dia akan hambak manusia. Ah, sodoh. Kecik palo-palo kawai tu lari. Dia hambak di binatang tu. Maka binatang tu akan hambak sore-sore yang hambak. Di tangan dia ada tungkat Nabi Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia pergi ke orang mukmin dia, kalau kita kata katuk atas dahi. Tulis mukmin lekat. Orang kafir pula dia katuk dengan tungkat dia pergi, hambak pop. Tulis kafir di situ. Pada masa tu ada riwayat kata benda ni sebelum matahari naik kok ni. Kali kedua okey. Dua kali kita ayat dah matahari naik ke sebelah naik ni, sebelah jatuh ni dua kali. Kali pertama manusia tobat dah, tapi lepas tu jadi jahat semula. Dah kali kedua ha tak ada. Tak ada apalah. Nama hak tu memang betul-betul untuk kiamat. Maka lepas pada cok oni mukmin hak ni kafir, maka manusia orang tak panggil nama dia panggil orang mukmin. Hei mukmin. Hei kafir, orang panggil lagu tu dah. Maka pada masa tu orang mukmin tahulah siapa dia mukmin, siapa dia kafir. Tak ada istilah munafik, tak ada dah. Jelas dah hak ni mukmin, hak ni kafir. Maka sebelum daripada berlaku kiamat mari satu angin kita ayat dah. Akan membunuh semua orang mukmin. Angin tu mari, ada riwayat kata angin itu kiasa kepada penyakit, ada riwayat kata penyakit, ada riwayat kata suhu dalam hadisnya sejenis angin. Angin mari sejuklah lagu tu. Yang mari ke sebelah bawah lengan ni, suara bah ping pasal tiba-tiba orang mukmin. Hak tulis kata mukmin semua mati belaka. Manakala tinggallah hak tinggal perkataan kafir di atas dahi. Pada masa itulah Tuhan perintah kepada bumi untuk hancur. Maka berlaku mana mula-mula? Pecah bom langit dulu. Langit ni, 500 tahun pecah. Kita kalau pekuk batu, kena dicermin ni, bunyi bising dah. Bunyi kelepang bising dah. Bayangkan benda yang setebal 500 tahun perjalanan. Langit ni tebal 500 tahun. Dia pecah bunyi ke mana? Belum bunyi. Pok. Ay 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 ay. Nyolat toh nyokah atas belakang kawan ni nyo sepak kursi-kursi. Hal tu baru belu pecah baru. Kalau langit pecah lagu mana? Pecah ni telinga dengar. Kelekum bunyi tak tahu lagu mana. Pada masa tu apabila dia pecah, dia jadi cahaya. Tu hai macam perangak dia pan. Cahaya ni dia titik ni. Titik ni langit. Titik supaya baru api lagu tu. Oh enggak orang atas bumi ni. Orang mukmin tak ada dah masa tu. Kita ayat dah. Hari kiamat ni azab. Hari kiamat ni azab. Sebab tu orang mukmin kena mati dulu. Tak layak dia kena lagu tu. Maka tinggal orang kafir saja titik. Tak, tak. Ada riwayat mula-mula sebelum berlaku kiamat akan berlaku banjir besar. Banjir besar. Kita sebut dah dulu cerita-cerita dulu kata iceberg lah ni neh. Dikutuk tu. Lah ni apabila atmosfera kita ni hok pelindung daripada cahaya matahari direct masuk ke bumi ni cari dah lah ni. Sebab asak lah, sebab gapo macam-macam. Cari dulu sebesar negara Brazil dah. Lah ni tak tahulah besar setara mana. Maka apabila cahaya matahari direct masuk ke bumi, maka cahaya tu panas sangat masuk. Maka iceberg lah ni mula mencair. Cair. Kajian saya kata kalau iceberg tu cair. Maka dia akan menenggelam ke seluruh Eropah. Eropah akan tenggelam setinggi 14 tingkat. Baru ni 14 tingkat. Seluruh Eropah akan tenggelam setinggi baru ni 14 tingkat. Iceberg tu kalau cair. Nama. Lalu ni Amerika tak akan mikir lagu mana nak buat. Tak sikit cair. Cakap nak buat, nak buat freezer. Besar mana freezer sangat. Iceberg besar-besar. Hak dulu sebelah. Ya cair sudah. Dia cair tenggelamlah Eropah. Seluruhnya. Seluruh Eropah setinggi 14
14 tikak baru ni. Pada hari kiamat juga tu hewat lagu tu kata, sebelum itu ya banjir. Banjir tak tahu nak lari ke mana. Ah sudah. Orang mukmin mati belaka dah. Orang hok mari ngaji kuliah mati belaka dah pak kita. Namo tinggal tunggu. Ni sesek kuliah muslimat mati jojok belaka. Namo jojok belaka namo sengih duduk depan mati duduk depan. Namo lagu tu. Jadi orang kafir saja tinggal pada masa tu. Maka apabila pelangi pecah apa titik apa semua macam-macam tak yakak lari. Tengah duk lari kocok pula bumi, gegel tak tahu. Sopo bola, sopo gini ha, hoi kocok gini. Bukan sikit-sikit. Di gunung berapi di taing kau dah gempa bumi tu sikit ya. Gagak-gagak rotuh dah baru ni. Hok ni oi kocok lagu ni. Oh. Tak tahu lagu mana sopo naik bah. Duk atas bumi ni siapa naik bah tak tahu kocok kena betapa pecah bumi ni tobek pula macam-macam tobek habis isi dunia pada masa tu akhir waktu tobek semua isi-isi dia mah perut habis tobek habis minyak apa waktu tobek habis kakak pakat lari situ baru naik rotuh berapa dia semua maka apa duk tengah duk kocok-kocok lagu tu ada riwayat kata sebelum berlaku lagu tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil. Tugas dia meniup sangka kala. Tu ya tugas dia. Dalam sebanyak-banyak tugas dia tu. Dua kali dia tiup. Pertama tiup pen nak menghancurkan. Tiup. Bunyi pong tu start lalu. Gedem. Hak ni pecah, hak ni pecah. Habis. Malaikat atas langit pun gagal kepala. Unggah apa yang jatuh. Tak tahu kat mana. Malaikat pun mati juga. Nah, kecuali beberapa malaikat besar sahaja yang tidak mati. Nabi kata, wa iza nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ardh. Apabila ditiuplah sangkakala maka selok kera habis orang di atas bumi dan atas langit. Oh, malaikat pun mati juga, malaikat mati juga. Semua mati berlaku hancur lebur. Ada riwayat kata kiamat ini berlaku dalam satu saat saja. Semua ni hancur lebur ke apa dia apa semua dalam satu saat. Klik. Tu ya. Cuma orang dalam tu terasalah. Cuma berlaku dalam satu saat. Sebab tu dipanggil yaumus saah. Hari kebangkitan. Hari saat ya. Sebab kiamat ni berlaku saat ya. Pom siuk tu, pom hancur tu. Gerak kau ni unggah tu dalam masa saat ya. Tuhan boleh buat. Benda tu banyak besar berlaku. Tapi dah berlaku dalam masa satu saat sahaja. Apabila hancur lebur jadi pasir, pasir pun hancur jadi debu, debu pun hancur jadi tak ada. Habis tak ada. Maka apabila hancur lebur semua berlaku, ruh-ruh saat ni, apabila malaikat Israfil siup, ruh-ruh semua berunggah masuk dalam ni, dalam apa dia sunar dia, trompet dia ni masuk. Maka mati semua manusia, mati habis semua. Ngak Israfil pun mati. Hujur siup pun mati juga. No. Lepas pada tu, Tuhan pun panggil. Hok malaikat hok ada, Jibril. Malaikat mau, ke malaikat mau kijik air cabut nyawa. Dia tak mati lagi dia. Maka panggillah dua tiga orang malaikat. Tuhan tanya. Adalah benda-benda yang diistisna lagi daripada hancur seperti arah Tuhan. Tak acuh. Syurga tak acuh. Neraka tak acuh. Ruh-ruh nabi-nabi tak acuh. Ujung sulbi ni panggil ajibuz zanab. Neh, ujung sulbi kita ni ke. Haluh tulis haluh macam debu lagu tu duk belaga di hujung sulbi ni tak hancur juga. Ya ada 10 perkara yang diistisnakan daripada kecualikan daripada hancur pada hari kiamat. Maka Tuhan pun tanya. Tanya kepada malaikat maut. Malaikat maut dia ke kerja cabut nyawa. Siapa dia lagi hok hidup? Saja Tuhan nak tanya neh. Tuhan tahu dah saja nak buang malaikat maut. Malaikat mau kata habis belaka dah. Ambo cabut habis dah kata. Tengok dahnya cabut. Berjuta manusia pada masa tu dalam masa satu saat. Malaikat mau buat kerja eh. Apa bila mati belaka maka Tuhan tanya, "Ha, ada siapa dia lagi hidup?" Katanya malaikat mau, "Ai, ambo hidup." Jibril ada lagi. Patungmu ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Taala kepada malaikat mau, "Okey. Gi ambil nyawa Jibril." Beres. Gi dia. Gi ajak Jibril eh. Jibril pun mari. Ambo nak cabut nyawa dia ni.
Jibril pergi pada satu tempat jauh ya. Malaikat mau pun cabut nyawa Jibril. Maka dalam kitab riwayat kata, jatuhlah Jibril seperti sebiji gunung yang besar, bersembah, gedem. Jatuh Jibril, mati dalam Jibril. Malaikat Rabi Allah Taala pula panggil malaikat mau. Ha. Siapa dia ada lagi malaikat mau? Allah, tak ada dah lah mu dengan hamba yang hina ni ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Taala, ha, cabut nyawa mu sendiri pula. Ah. Ambolah sekali. Oh, demo lah sekali. Kalau demo awal-awal, siapa dia nak cabut nyawa? Demo lah lah sekali. Apa tanya lagu tu? Ah, gih. Gilah dia. Dia pergi unggah. Jauh pada orang. Unggah-unggah, dia cabut nyawa dia sendiri. Dia bertepik dia. Baru tahu sakit lagu ni cabut nyawa. Yo. Oh, ambo ingat sikit-sikit sakitnya. Dia paling rasa sekali sakit. Malaikat mau ataupun Israel ni dia paling rasa sekali sakit kematian ni. Maka cabutlah nyawa dia, bertepik dia. Kalulah manusia ada yang hidup pada masa tu. Dengar tepik malaikat mau tu mati. Dengar suara, ada orang ke? Ni. Dengar orang tepik. Bukan kata dengar orang. Bangun pukul 3 malam nak kecing. Khabar-khabar dengar atas tandas ke rumah kita. Ih, orang tak suka. Pese buhi helio. Tu baru dengar atu raya tak derah lari mana lagi. Pese dah. Lagu mana dengar suara Israel ketika cabut nyawanya tepik mati. Mati orang kalau dengar suara tu saja. Menakutkan lagu mana mati. Maka jatuhlah Israel. Maka Tuhan pun tanya. Siapa dia lagi hidup pada hari ini? Senyap. Tak ada kata kau. Maka Tuhan kata, dalam Quran kata, limanil mulkul yaum. Siapa dia ada kuasa pada hari ini? Senyap tak jawab seorang habuk. Hak debe-debe Amerika ke orang betul lawan Tuhan. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum. Ha, siapa dia kuasa pada hari ini? Senyap tak kata lagu mana. Ada ulama kata 1000 tahun masuk. Pada masa tu senyap lah. Maka Tuhan sendiri jawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kuasa milik aku seorang yang perkasa pada hari ini. Tuhan tanya 3 kali, Tuhan jawab juga diri dia sendiri. Ha, siapa dia kuasa pada hari ini? Hak debe-debe mentah-mentah lawan Allah Taala. Siapa dia berkuasa pada hari ini? Hak tak dengar kata. Nah, kita hak paling debe sekalinya, manusia paling debe sekalinya, kambing tak debe lah mano. Oh, kambing tak ada, munggu tak ada, tak dengar kata Tuhan kau apa dia? Dia kijak dia ya. Tak pakai seluar tak apa dia. Kalau Tuhan suruh pakai seluar, kali pakai seluar dia. Ni agak Tuhan tak suruh, tak pakai seluar lah. Ya. Maka kita manusia ni hak paling debe sekali lawan Allah Taala. Maka Tuhan tanya tak jawab sore hambu. Orang raja-raja, kuasa-kuasa, senyap mati belakang jadi debu, jadi berapa dia.